Ini dia guys, bahan kita kita masukkan sikit minyak ya. Kita tak pakai, kita pakai minyak. Kita campur sikit belacan. Kita goreng minyak dulu guys. Setelah kita goreng, ikan bilis kita pakai. Baru kita goreng petai nanti. Kita goreng ikan bilis juga. Oke, lepas itu kita goreng bahannya sebelum kita goreng sampai naik bau. Campur undang aja. Aku dah makan lagi kemarin dah. Perisa. Perisa tu dah. Resipi apa pernah ke? Resipi petai, sambal petai masak udang. Sambal petai udang. Ali somebody who can love me and my friends. Masak, kita masakkan sikit garam. Sikit Ajinomoto. Ya, kentuk sedikit gula biar rasa manis sikit. Ini udang petai masak. Ya, beri yang ini. Okay, petai dengan udang kita sudah masak guys. Dah sekali kita masukkan ikan bilis setelah digoreng dulu tadi kan. Kita taburkan daun gaun dia. Okay, dah guys, dah masak. Masak untuk tutup api. Okay, dah. Kena jadi nyuri ya, dengan nyuri nyuri powdernya. Ini ada dia po, empat sudah terus. Powdernya dijuri po. Hai guys, kita coba resipi petai sambal udang. Ini udang deh guys. Ini udang deh. Kita coba. Oke. Tidak perlu pedas lah, cukup lah. Nah, sedap guys. Boleh coba. Kita tengok ah hasilnya gimana deh. Sudah dibuat nih, sudah bagus nih.
Cuma panas saja. ¿Qué tal?